aku sebelah sama siapa tau gak? Terciduk, Nikita Mirzani ketemu Ari Lasso. Ngumpet deh. Siapa yang tak tahu Dewa, grup band tanah air yang banyak digandrungi di era tahun 90-an hingga saat ini pun. Meski pentolannya sedang tamasya di Hotel Prodeo dan grup ini bubar sebelumnya, tak dapat dipungkiri kalau lagunya hit sampai saat ini. Bongkar pasang personel band ini cukup sering, yang gak pernah tergantikan hanya Andra dan Dani. Kalau mereka tergantikan pas buyar ya. Buktinya pas Andra sibuk dengan Andra di backbone, Dewa mulai tersyok-syok, apalagi Dani. Ingatkah kalian pada sosok vokalis Dewa? Semasih namanya Dewa 19. Iya, siapa lagi guys? Ari Lasso. Setelah dikeluarkan dari Dewa 19, Ari mengalami ketar-ketirnya kehidupan. Namun mentalitas sebagai musisi akhirnya mengembalikan dia pada habitatnya, yakni dengan bersolo karir. Selain lagu lawas selama masih di Dewa 19, lagu barunya pun hit dan disuka kaula muda. Jadwal off airnya cukup banyak. Baru-baru ini Ari terjiduk ketemu dengan Nikita Mirzani sepulang dari Maskot Bali. Menariknya, saat ketemu dengan Ari, si Nyai tampak ngumpet. Apa dia takut ya ketemu pemilik lagu yang sering dia bawakan? Dan yang perlu dicatat, mereka ketemu di atas pesawat, bukan di hotel guys. Syok. Ya. Itu aku samperin deh. Kemana? Di hotel dong. Lalu bagaimana mood kalian guys terkait hal ini? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton.